Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bulan Ramadan mengajar kita mengenal erti kesabaran. Bukan sahaja dari segi lapar dan dahaga, malah menjaga tutur kata dalam menjaga ukhuwah sesama Islam. Matlamat utama puasa di bulan Ramadan adalah untuk umat Islam mencapai sifat takwa, iaitu taat melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Justru, marilah kita tingkatkan amalan pada bulan ini dalam mengejar erti keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, Datuk Haji Cik Muhammad Syukri Cik Isa, anggota Lembaga Angkasa, mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh warga koperasi dan juga Muslimin Muslimat di Malaysia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.